Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Raya Besar Labuan Bilik yang sekarang sudah direnovasi. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, renovasi Masjid Raya Labuan Bilik. Dan inilah kuburan bangunannya cukup megah. Dan ini renovasi masih berjalan. Tempat masjid besar Panai Tengah Jalan Tengah Seminar Nomor 1 Labuan Bilik. Oke guys, kita lanjut untuk peninggalan sejarah yang ada di Labuan Bilik. Oke, kita lanjut. Oke guys, sekarang kita berada salah satu peninggalan sejarah di Labuan Bilik. Ya, ini sekolah Cina. Inilah dia gedung Cina, sekolah Cina zaman dahulu, zaman masa Belanda. Oke guys, inilah dia monumennya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain dimana ada sejarah-sejarah yang ada di Labuan Bilik. Oke guys, sekarang kita berada di kota Labuan Bilik, kota jalan besarnya, Jalan Jenderal Sudirman. Inilah bangun-bangunan peninggalan sejarah di zaman Belanda, tapi sekarang banyak digunakan oleh masyarakat di setempat. Lanjut. Oke nih, ini guys lapangan bola Labuan Bilik yang sekarang kondisinya saat ini seperti ini. Belum ada perawatan. Ini damkar, kantor damkar. Oke guys, ini kantor polisi Resort Labuan Bilik. Sekarang kita berada di Sungai Merdeka. Salah satu juga rumah peninggalan zaman Belanda yang sekarang bangunannya masih bagus, keren, masih kuat, kokoh. Oke, ini satu lagi. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempat sekolah SMP Negeri 1 Labuan Bilik. Ini dia guys, kondisinya guys. Oke, inilah dia tempat saya dulu sekolah
sampai sekarang sudah berdiri, dan syukur juga sudah banyak perubahan. Dulu sekolah ini masih papan, guys. Sekarang kita lanjut jalan untuk ke tempat sejarah yang juga ada di Labuan Bilik, tempat kuburan para penjajah Belanda. Sekarang kita menuju sana, guys. Inilah kota Labuan Bilik, kota kelahiran saya. Odong, masih lewat odong-odong. Keren, guys, jalannya udah mulus. Ini jalan di belakang, guys, belakang, keren. Jalan ini untuk ke sungai, untuk menuju Sungai Brombang sudah bagus, mantap. Yuk, jalannya tanah-tanah, guys, sudah dibangun, masih sudah jadi aspal. Lawan oleh ada kemajuan dan perkembangan. Oke, guys, lihat, guys, jalannya, guys, keren, mulus, mantap. Ke kiri mau menuju ke kuburan Belanda. Ini, guys, kondisi kuburan Belanda sekarang, guys. Apa, kuburan Belanda ini sudah nggak terawat, guys, sudah banyak rumput-rumput. Sekarang sebelahnya ada bangunan 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 tower, sudah ada bangunan tower. Sekarang kondisinya seperti ini, guys, kuburan Belanda, guys, hanya ada satu kuburan yang tersisa, guys. Ini, guys, ini kuburan Belandanya, guys. Oke, guys, inilah kondisinya, guys. Oke, ini salah satu tempat sejarah yang ada di Labuan Bilik, kuburan Belanda. Inilah salah satu tanda bahwasanya Belanda sudah berada di Labuan Bilik zaman dahulu. Oke, guys, oke, kita lanjut, guys, ya. Oke, bye. Oke, guys, sekarang kita lanjut bangunan tempat peninggalan Belanda juga. Ini salah satu bangunan sekolah, ya, sekolah. Iya.
Sekolah Labuhan Bilik. Yang berada di Labuhan Bilik. Sekolah apa, Mas? Sekolah apa? Sekolah apa, Mas? Sekolah SD. Oke, guys. Ini salah satu bangunan Belanda juga, guys. Sekarang dijadikan tempat untuk sarana pendidikan dasar sekolah SD, guys. Oke, ini dia, guys. Bangunannya, guys. Oke. Sekolah SD Satu Panai Tengah. Inilah, guys, salah satu bangunan zaman Belanda, guys. Ini sekarang digunakan untuk sekolah dasar. Inilah SD nomor 1 Panai Tengah. Oke, guys. Salah satu menurut saya sini sekolah sini, guys. Guys, masa SD dulu, guys. Sekarang sudah banyak juga renovasi cat, tapi untuk bangunannya masih seperti dulu, guys. Masih seperti dulu bangunannya. Oke, guys, check it out.